Assalamualaikum dan salam sejahtera sahabatku semua dimanapun Anda berada, semoga kalian sehat selalu. Sekarang ini prosesnya renovasi dapur atau upgrade kitchen yang dulunya kusam dan bocor sekarang sudah ngejreng. Setelah ini proses-prosesnya. Gelang dari besi, gelang besi. Proses membuat sekatan. Tambahan dinding, tambahan tiang, kunci pin kanan kiri, letter T. Jadi kokoh. Proses penguncian dinding. Kalau dinding seperti ini harus dikunci T kanan kiri. Sudah dirakit terus dipasang papan baru dicor. Ini atas, ini rakitnya harus di atas. Yang atas langsung menutup tembok diberi kayu, sebelah sana juga langsung seperti ini. Terus yang tengah-tengah ini dibagi dua, langsung miring, miring.
menyetut tempe. Kita setut, setut. Setutnya harus lebih banyak. Yang di bawah untuk tempat nyampur cor. Nah, seperti tekniknya di tempat yang sempit, di luar nggak ada tempat, di dalam tidak ada tempat. Beli pasirnya karungan. Nah, seperti ini. Di sini. Proses pengereman besi ini dikasih gelas blok 1 supaya terang. Ini sana gelas blok 1. Ini jaraknya ini 10 cm. Jarak 10 cm. Ini di double. Sirami dulu sebelum dicor. Langsung dengan kemiringan sedikit ya, satu strip supaya air tidak takung. Satu strip ini sekitar 1 meternya 1 cm ya, setengah cm atau sampai 1 cm supaya lebih aman, jangan sampai yang kelendung. Setengah keras langsung diacik, lebih lekat, lebih hemat, lebih selamat. Yang penting air jangan Alhamdulillah sudah selesai semua. Nah, yang dulunya kusam, jamuran, sekarang sudah nampak bersih. Itu loster glass block. Loster. Nah, yang dulunya seperti itu, jadinya seperti ini. Upgrade pawn. Glass block. Langsung dipasang kompornya. Minum kopi dulu. Cukup lumayan rapi. Oke sobat, terima kasih sudah menonton. Semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu hadap sana, sekarang hadap sini. Drop, drop, tempat wudu, tempat mesin cuci. Sanyo.
7 dari 20.